aku sedih tapi harus sekolah minggu. Baiklah, aku berdoa dulu ah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sedih Tuhan, aku gak bisa bertemu dengan teman-teman. Ke sekolah pun hanya lewat HP, hanya lihat monitor. Aku jenuh, aku bosan Tuhan. Kapan virus corona ini segera berlalu? Aku ingin bermain dengan teman-teman. Aku ingin ikut mama, papa ibadah ke gereja. Aku capek Tuhan. Amin. Aku gak tahu harus gimana. Katanya Tuhan baik. Tapi kenapa mulai bulan Maret sampai sekarang banyak orang yang pakai masker, sekolah gak bisa, gak enak. Aku sedih, pengen main jauh tapi gak bisa. Tuhan itu ada apa enggak ya? Sedih aku. Ya. Ada apa ini ya? Kok? Kenapa sih kok susah? Kayak kita ini mah selalu suka cinta. Kenapa Kak Muji? Ya, ini loh, aku sekolah. Tiap hari lihat HP. Iya. Aku nilaiku juga bagus-bagus, tapi gak bisa ketemu teman. Dong, itu. Terus sekolah minggu, lihat YouTube. Kalau gak gitu, aku harus ngerjakan kuis. Aku itu bosan pengen ketemu teman-teman. Tenang-tenang ya. Oh, iya. Si Momo, iya, sama si Mimi. Hari ini mau mengajak bersuka cita. Iya, jangan sedih. Oh ya? Bersuka cita. Iya, bersuka cita, suka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, aku mau happy-happy sekarang. Iya, happy-happy dong. Iya, aku mau. Okay. Ajak teman-temanmu di rumah. Iya, ayo. Halo teman-teman, ayo ikut aku yuk. Kita bergembira bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan happy happy ya ya ya. Happy happy ya ya ya. Kita semua bergembira. Aku tanya, kenapa sih Mimi dan Momo itu selalu senang, gak pernah sedih ya? Iya, kita punya. Aku nih ya, kuncinya pengen tahu ya, teman-teman. Aku ini
punya gembala yang baik. Hah? Gembala yang baik? Berarti kita embek dong. Loh, kita itu seumpamanya itu kan domba. Iya. Mm-hmm. Domba biasanya itu diasuh atau dipelihara? Iya, dipelihara. Dipelihara. Gembala. Sama gembala? Iya. Kita itu ibaratnya adalah domba. Punya gembalanya yang namanya siapa, Kak? Yesus. Berarti kalau Tuhan Yesus gembala, aku harus nurut dong. Iya dong, jempol-jempol. Berarti aku tadi waktu sedih, marah-marah ke Tuhan, aku salah ya? Ya salah dong. Jadi domba yang baik. Berarti gitu. Berarti aku harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan kira-kira maafin aku enggak ya? Oh ya pasti. Oh, pasti, dong. Pasti. Tuhan okay. Yesus itu gembala yang baik, yang menolong, memelihara, melindungi, memberikan apa damai sejahtera. Iya, berkatnya. Kalau gitu aku mau ikut Yesus ah. Betul. Tuhan gembala yang baik, aku Sip. Mau nurut. Okay. Aku mau ikut. Gembala yang baik. Siap. Yo. Jadi senang sekarang, Wah. Ah. Aduh, kalau hatiku senang itu, aku pengen memanggil Tuhan loh. Harus itu, harus. Ah, kira-kira kalau Tuhan ku panggil, mau gak ya dia datang? Pasti mau. Pasti datang. Yang penting kita minta Tuhan masuk dalam hati kita. Pasti Tuhan mau datang. Baik, Momo, Mimi, kalau begitu kita bernyanyi yuk, sebentar lagi aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hatiku ya. Adik-adik di rumah juga ya sayang. Siap. Undang Tuhan Yesus dalam hatimu, maka hidupmu akan berlimpah damai sejahtera. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Yesus. Mari hadir Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus. Memimpin, menuntun
bersihkan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami sering melakukan kesalahan. Kami berjanji untuk senantiasa menurut taat terhadap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Haleluya. Amin. Dombi, Dombi, di mana kamu? Wah, semua domba-domba sudah masuk ke dalam kandang. Tinggal kamu saja loh yang tidak ada. Wah, Dombi, di mana kamu? Ada apa toh, Pak? Cari hak siapa? Kok dari tadi celingak, celinguk, celingak, celinguk. Oh, ada Bu Tejo rupanya. Iya. Ini loh Bu, aku sedang mencari dombaku yang hilang. Ibu tahu nggak, namanya Dombi, si domba kecil bertanduk kuning. Waduh, saya nggak tahu. Di mana itu aku nggak tahu. Wis, pengen cari sendiri aja. Saya nggak tahu sama sekali. Ayolah Bu, beneran gak tahu Bu. Wah, wah, wah. Gimana ini? Gak tahu aku ini Pak. Pak gimana? Gak tahu. Wah, ya sudah kalau begitu. Wah, semoga dombaku tidak dimakan serigala ya. Aduh, wah, aduh, aduh. Kalau soal itu sih gak tahu aku Pak. Wis terserah Bapak deh, nyari-nyari sendiri. Aku ini gak tahu soal dombanya Bapak. Wah, lah Bu Tejo gitu. Ya sudah, terima kasih Bu Tejo. Wah, dari tadi jawabnya gak tahu terus. Ya memang gak tahu kok, aku gak tahu pokoknya. Iya ya Bu Tejo, selu saja. Ya sudah, kalau begitu aku akan cari sendiri. Ya, terima kasih Bu Tejo. Ya, ya, ya. Wah, 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 ternyata Bu Tejo ini gak solutif. Oke, aku akan cari. Suara Dombi. Hah? Teman-teman, apakah kalian mendengar suara Dombi? Hah? Di mana? Apakah kalian melihat Dombi? Wah, di mana? Katakan lebih keras. Wah, itu si Dombi. Dombi, tunggu, aku akan menolongmu. Tunggu aku, Dombi. Tuh, Dombi, Dombi, tunggu aku, Dombi. Wah, ternyata kamu di situ. Sini, 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 aku tolong. Wah, ternyata kakimu terjerat akar pohon. Tetap di situ ya. Aku akan menolongmu supaya kamu tidak terjerat dan tidak masuk ke dalam jurang. Ah, puji Tuhan, kamu selamat. Kamu sudah ada dalam gendonganku. Tenang saja ya. Ayo kita pulang. Aku akan merawat lukamu. Walaupun kamu domba yang nakal, tapi aku
tetap menyayangimu. Aku berharap kamu menjadi domba yang nurut lagi, gak hilang-hilang lagi ya. Iya, Pak Kepala. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan taat, Pak Kepala. Dengar-dengaran. Wah, baiklah. Ayo, kita pulang. Adik-adik semuanya, sungguh luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini. Domba kecil yang diceritakan tadi, siapa tadi? Pak Gembalanya, tadi siapa? Bapak siapa? Namaku Pak Giman. Iya, adik-adik di rumah, Pak Giman adalah seorang gembala yang luar biasa. Dia mempunyai 100 domba, tetapi yang perlu kita lihat adalah hanya satu yang hilang, dia cari sampai ketemu. Padahal tinggal berapa kalau hilang satu? Hanya 99 dong. Hanya ya, masih banyak. Tetapi dia mencari dombanya sampai ketemu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, seperti cerita ini, kita juga seperti domba. Kita adalah domba yang kecil, domba yang ciri-cirinya domba itu suka tidak nurut, kemudian dan gampang tersesat. Kita pun juga gampang tersesat. Kita ini seperti domba. Tetapi satu hal, kita mempunyai gembala yang baik, melebihi Pak Giman loh. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Kita mau baca sayang ya di dalam. Coba dibuka ayatnya atau Alkitab kalian di dalam Yohanes 10 ayat 14. Nah, ini sebagai ayat hafalan. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Kak Pak Giman akan bantu teman-teman di rumah supaya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Yuk ya, 1 2 3. Yohanes 10. Ayo, kita urutkan Pak Giman dengan anak-anak di rumah. 1 2 3. Yohanes 10 ayat 14. Iya. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku itu siapa sayang? Aku itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal sekali domba-dombanya. Tuhan mengenal dirimu, mengenal Kak Farida, mengenal Kak Pak Giman, mengenal kalian di rumah. Tuhan tahu saat ini kalian sedang sedih. Tuhan tahu hatimu. Saat ini kalian tidak bisa bermain. Atau kalian gimana takut. Apalagi di pandemi ini corona. Semua orang mengalami takut. Tapi satu hal, gembala kita yang selalu merangkul, melindungi kita, bahkan memelihara hidup kita. Jangan takut sayang. Karena kita punya gembala yang baik. Di dalam ayat tadi juga dikatakan, dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku, kita ini mengenal aku. Aku itu siapa? Tuhan. Kita juga mengenal. Tuhan mau kita juga mengenalnya. Dengan cara apa? Caranya adalah supaya kita mengenal gembala kita yang baik, mendengar firman-Nya, merenungkan firman Tuhan. Siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan? Ayo Pak Giman, baca firman hari setiap hari? Baca dong. Baca. Makanya Pak Giman juga seperti Bapak kita yang di surga, Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Kepingin menjadi
anak Tuhan yang baik, menjadi domba-domba yang nurut. Caranya apa sayang? Yaitu tadi ya sudah membaca firman, mendengar firman atau dengan mendengar nasihat orang tua. Itu yang paling penting, karena nasihat orang tua juga salah satu cara Tuhan untuk dapat mengenal suaranya. Nah, demikianlah firman hari ini. Kita akan berdoa supaya kita dapat mengenal firman-Nya melalui berdoa, baca firman, dan mendengar nasihat orang tua. Satu hal anak-anak, jangan takut. Tetaplah dekat dengan gembala kita, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela menyelamatkan dosa kita. Kita tidak jadi tersesat karena Tuhan rela menebus dosa untuk kita semua. Kita akan berdoa ya sayang ya. Kita lipat tanganmu. Kak Fadya tunggu. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di hatimu. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah karena Engkau adalah gembalaku. Engkau mengenal aku Tuhan. Engkau menyelamatkan aku dari tersesatnya dosa. Engkau melindungi aku terutama dari pandemik ini. Terima kasih Tuhan, aku rindu Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Untuk aku Tuhan dapat mendengar nasihat-Mu, membaca firman setiap hari, berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih gembalaku yang baik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Farida. Wah, puji Tuhan. Yesus gembala yang baik. Dadah Kak Farida, terima kasih. Jangan lupa ya ayat hafalannya Yohanes 10 ayat 14. Dadah. Teman-teman, wah senang sekali ya, tadi kita bisa bernyanyi memuji Tuhan sambil mendengarkan cerita dari panggung boneka. Nah sekarang saya punya kuis. Nanti cara menjawabnya seperti ini, teman-teman tinggal ketik jawabannya kemudian kirimkan ke kelas kalian. Oke, siap? Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Ting. Mantap. Yang kedua, siapakah nama binatang ini? Ting. Wah, kalian hebat. Yang ketiga, nah ini. Tadi kan kita joget-joget nih. Siapakah nama teman saya? Yang ini dan yang ini. Oke, bagus. Pertanyaan terakhir. Ini. Siapakah gembala agung kita yang baik, yang mau mati buat kita untuk menebus dosa? Wah, hebat. Sebentar. Ini sungguhan terakhir kalau begitu. Nah, ayat hafalan kita kali ini diambil dari mana? Oke, terima kasih. Selamat menjawab dan silakan kumpulkan jawabannya via WhatsApp ke guru sekolah minggu kalian. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.